Baik lagi sama gue Noob Daily di game EA FC Mobile ya guys ya. Jadi ya ini udah ada lagi ya. Gila, pertukaran banyak banget ya pertukaran nih. 95 ya. Kalian bisa pakai pemain 93 sampai 94. Tapi inget ya kalau kalian free to play dan ya, terbatas kayak gue sebenarnya sih jangan ya, karena ini mahal banget coy. Untuk dapetin pemain 95, tapi ya bebas, itu terserah kalian. Tapi kalau gua nggak bakal sia-siakan pemain 92 93 gua menjadi gacaan guys. Karena ya kalau dapet ya 95 pas mah ya gimana ya, kalau dapet 97 mungkin lu bisa balik modal, tapi kalau lu dapetnya 95 pas kayaknya susah sih untuk balik modal guys. Ya kalau gua nggak saranin kalian untuk gacha kayak gituan ya guys ya. Tapi balik lagi itu terserah kalian sih. Jadi ya bebas. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertukaran gak ada lagi. Oke, ini Jardinho, POTM, TOTW, pemain acara. Oke, jadi udah gak ada lagi ya di pertukaran. Dan ya kita kedatangan para pemain-pemain baru TOT ya guys hari ini ya. Karena banyak banget yang nominasi B-nya ya kalau gak salah ya. Sebenarnya gue gak terlalu puas sama nominasi A-nya sih. Kenapa banyak yang menurut gue lebih worth it untuk dijadikan nominator gitu dibandingkan yang sekarang. Nah, ini yang nominator B ya. Oke, lumayan. Oke. Nah, ini lumayan ya, dapat 20 gratis. Aduh, lama banget. Oke. Nah, ini kita lihat ya pemainnya siapa aja. Samba, Hummels, Szczęsny, Tchouaméni, Dante, Grealish keluar lagi, Morata, Marquinhos, oke, okay. Alexander-Arnold, Alisson, wow, Alexander-Arnold ya, worth it juga sih kalau kalian mau beli ya untuk Arnold. Oke, okay, Alisson juga worth it juga. Alisson keluar juga ya versi biasanya. Oke, okay. Oh ya untuk nominator ya, kita lihat untuk TOTY utamanya siapa aja yang dikeluarin di nominator B. Semoga sih ada Saliba ya, gue nungguin Saliba. Oke, okay. Abang Messi, Ronaldo, Van Dijk, Bernardo, Alisson, Osimhen, Gundogan, Grimaldo. Sisanya ya kayak begini. Habis itu bawahnya ada Rodri, De Bruyne, Barella, Kvaratskhelia, kita lihat statnya. Ini ya standar banget sih. Musiala, Alexander Arnold, Pedri, Marquinhos. Kita lihat statnya Marquinhos. Aduh, fisiknya kurang banget coy. Sayang banget Marquinhos, fisiknya kurang parah. Jadi nominator B udah pasti ya, duo God sama Van Dijk itu pasti jadi rebutan ya. Abis itu Alisson mungkin ya. Kalau kalian belum punya kiper yang lumayan bagus, Alisson sih dari statnya oke sih guys. Tapi karena mainan gua sudah sangat bagus ya, mendarah dagingnya sangat bagus. Save-save-nya juga kalian bisa lihat di video-video gua. Jadi kayaknya gua gak bakal ganti untuk si mainan guys. Jadi gua bakal tetap pakai mainan. Tapi ya kita bakal lihat lah ya untuk kedepannya. Sisanya Kvaratskhelia, Musiala, Alexander-Arnold. Oke, okay. Kita lihat di pasar ya, udah mulai pada turun belum guys? Kita lihat pemain TOTY aja cuy. TOTY yang A seharusnya udah turun ya harganya. Karena udah kedatangan yang B, seharusnya mereka turun sih. Oke. Langsung 99. Yo, 108 anjir. Si Ronaldo. Oke, untuk Ederson kita lihat ya. Mulai turun. Bis itu untuk Vini juga ya, mulai banyak yang jual ya. Kemarin sempat kosong mulu coy si Vini. Van Dijk, Barella, Bernardo, Rich, Alisson nih. Alisson kalau kalian mau beli mungkin nunggu turun ya. Mungkin di 30-an sih menurut gua worth it. Tapi kalau bisa sampai 15 lumayan guys. Kalian tinggal nabung aja. Nah ini Frimpong, banyak banget yang jual. Itu Hernandez ya, yang A-nya jadi murah cuy. Nah, ini Hernandez juga jadi banyak banget yang jual. Oke,
Oke, lumayan lah ya. Kalau kalian mau beli-beli tuh waktunya hari ini. Alexander Arnold nunggu turun lagi karena bisa turun lagi. Ya, nggak ada yang spesial-spesial amat sih untuk Alexander Arnold ya. Cuman dia ngumpannya bagus banget menurut gua. Jadi kalau kalian butuh RB yang pengumpan sih cari Alexander. Cuma kalau gua tetap pakai Frimpong ya. Karena mau nggak mau memang Frimpong ini gua butuh banget di pace-nya sih guys. Pace-nya kencang banget satu-satu coy. Gitu. Oke, jadi ya segitu aja guys ya untuk video kali ini. Gua bakal buatin gameplay-nya nanti. Dan kalau kalian pengen dikasarin langsung aja komen di video ini ya, IGN, OVR, sama klub kalian. Dan di nominator B yang menurut gue worth it kalau kalian mau beli. Ya bentar kita lihat ya nominator B yang worth it. Nominator B kalau GOAT ya udah lah ya. Kalau kalian pengen beli GOAT sama Van Dijk itu udah pasti worth it. Tapi harganya mahal. Nah kalau kalian pengen nyari yang harga-harga murah menurut gue, kalian bisa beli si Grealish. Klaus juga oke sih sebenarnya kalau kalian butuh yang back murah ya. Dia bisa jadi RB juga, kalian beli di merah. Klaus bagus. Abis itu kalau LW, Lee Kang In atau Grealish. Sebenarnya kalau dari start gue lebih suka sama si Lee Kang In. Tapi kalau kalian pengennya nyari gameplay, menurut gue Grealish tetap lebih oke dibanding Lee Kang In coy. Jadi kalian bisa beli Grealish, itu juga worth it. Grimaldo gimana bang? Grimaldo gue lebih suka yang winter sih dibandingkan yang ini ya. Tapi ya ini oke juga sih. Kalau harganya lebih murah dari winter, ini oke banget loh. Karena kan 90 ya, winter itu kalau nggak salah 92. Jadi menurut gue worth it banget kalau lebih murah dari winter harganya. Tuh jadi ada 3 ya. Grealish, Klaus, Grimaldo. Abis itu bentar ya, Osimhen worth it gak ya? Menurut gue sih kurang ya. Mendingan kalian ngambil si Cantona aja guys. Sama-sama 91. Tapi ya bagusan Cantona sih. Kalau Alisson worth it parah nih kalau kalian mau ambil. Tapi tunggu harganya di 30 juta. Syukur-syukur bisa harganya sama kayak Mike Nan ya, di 15 atau 14 juta. Jadi kalau di 36-38 menurut gue tinggi banget harganya. Jadi jangan dibeli dulu. Mungkin kalau di 15 juta atau 20 juta oke sih. Kalau kalian mau beli, refleksnya tinggi, menerkamnya tinggi, pemosisiannya bagus, terima bolanya bagus, tendangannya bagus. Cuman masalah fisik aja dikit. Sama tinggi badannya lebih tinggi Mike Nan kalau gue gak salah ingat. Gitu. Nah untuk staminanya di bawah ya, standar-standar kiper lah. Ya menurut gue itu sih. Kalau kalian pengennya yang agak murah ya pak, beli Alisson. Jadi menurut gue yang worth it itu duo GOAT sama Van Dijk itu udah pasti ya, inceran banyak orang. Terus Alisson, Grimaldo, Klaus, Grealish. Itu aja sih yang menurut gue worth it. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bye bye guys. Eh bentar, di jalur nominator B gratisannya Alisson ya. Kalau gitu mendingan ngambil Alisson aja guys. Bisa di combo sama dia sih. Gitu. Kalian beli Alisson habis itu di kalian ambil Alisson satu lagi buat Evo. Iya bagus juga. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bye bye guys.